cap satu pengedar dadah dan telah merampas jumlah dadah jenis sabu seberat lebih kurang 256.16 gram. Jadi tangkapan satu lelaki Melayu berumur 33 tahun dan positif MET dan juga MM. Rampasan ini dianggarkan bernilai lebih kurang RM25,000 sebab lebih mahal daripada heroin dan sabu. Dan juga kita juga turut menyita sebuah motokar jenis produk periksa dan juga harta yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM12,000. Kita juga turut menyita sebuah motokar jenis Proton Zira dan juga beberapa barang yang bernilai lebih kurang RM10,000. Dan juga tangkapan ini lelaki Melayu berumur 40 tahun dan yang tidak mempunyai sebarang tempat jenayah. Jadi untuk makluman semua, tangkapan pertama iaitu satu lelaki India yang berumur 5 tahun ini pernah ditangkap oleh pihak FBI Kelantan dan telah dikenakan tindakan langkah-langkah pencegahan khas LLPK pada tahun 2018 dan jumlah rampasan dianggarkan bernilai lebih kurang RM20,000 dan rampasan senjata api jenis pistol jenama WP. Nampak macam serbuk kristal ni. Ini adalah dadah jenis sabu. Walaupun kecil, dia punya volume tapi dia punya nilai lebih kurang sama dengan sebelah sini.